Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kesiapan Bandara Kertajati dalam melayani penumpang pesawat. Dalam kunjungan tersebut, ia berbincang-bincang dengan beberapa penumpang untuk mengetahui tanggapan mereka tentang Bandara Kertajati. Menteri Perhubungan Republik Indonesia bersama PJ Gubernur Jawa Barat mengunjungi Bandara Internasional Jawa Barat yang berlokasi di Kertajati Rabu 18 Oktober 2024. Dirinya sempat berbincang-bincang dengan beberapa penumpang yang berada di ruang tunggu bandara tersebut. Dirinya pun menanyakan kesan-kesan para penumpang tersebut terhadap keberadaan Bandara Kertajati. Berobat. Ini udah yang kedua kali ya? Baru kedua kali. Dari Kertajati. Kesannya gimana? Kesannya baik. Pelayanannya juga bagus. Ini ada jembatan ya? Iya. Naik apa dong? Mobil sendiri ya? Iya. Jalan-jalan aja. Bandaranya Bandung. Dari Bandung ya. Dari Bandung dari TKI. Enak banget Pak jalannya. Oh ya. Dari TKI langsung ke sini tol tuh tol bagus. Oh. Bandaranya juga nyaman. Ini baru pertama kali. Dua kali. Terusnya akan naik di sini ya. Iya, siap. Daripada ke Jakarta. Dari ke Bandung itu oke ya. Oke sekali. Bagus banget. Untuk menarik warga menggunakan Bandara Kertajati sebagai prasarana transportasi dengan menggunakan pesawat, Budi Karya Sumadi mengatakan pada 29 Oktober 2023 akan ada penerbangan dari Kertajati ke Bali dengan tarif sebesar Rp700.000. Budi Hartati, Bandung TV.